الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Halo teman-teman, di video tutorial kali ini saya akan membagikan cara membuat video ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri seperti yang kalian lihat di awal video tadi. Dan di sini saya menggunakan aplikasi KineMaster. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, kita buka aplikasinya. Di sini kita pilih tanda tambah ini, kemudian pilih aspek rasio 16 banding 9. Nah, pertama kita masukkan terlebih dahulu latar videonya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan beberapa latar yang bisa kalian gunakan juga di video kalian. Tinggal kalian download aja di kolom deskripsi video ini. Atau kalian bisa searching sendiri di Google untuk latar lainnya, sesuai keinginan kalian. Nah, di sini saya contohkan yang ini. Oke, kita atur dulu durasi videonya teman-teman. Di sini saya set sampai 25 detik saja. Kemudian kita aktifkan Vignette di sini, agar latarnya terkesan fokus di tengah. Nah, setelah itu kita masukkan stiker-stiker dengan nuansa Idul Fitri, masuk ke menu lapisan, terus pilih hamparan, dan klik ikon dapatkan lainnya ini. Nah, di sini kita pilih perayaan, terus download stiker Ramadan dan Idul Fitri ini. Setelah itu kita bisa pilih beberapa macam stiker di sini. Saya contohkan yang ini. Nah, di sini kita harus atur posisinya agar kelihatan pas dan jangan lupa atur durasinya. Samakan dengan durasi videonya. Next, kita masukkan teksnya. Saya contohkan yang seperti ini. Kita ganti dulu fontnya di sini. Nah, di sini kita harus mengatur teksnya biar masuknya tidak berbarengan. Caranya kita klik dan tahan di bagian layar teksnya yang ini, kemudian kita geser ke kanan. Jangan lupa beri animasi masuk pada setiap teksnya agar kelihatan lebih menarik. Caranya kita klik di layar teks yang ingin kita beri animasi, terus pilih ikon animasi masuk ini, dan kita tinggal pilih model animasi yang kira-kira cocok untuk teksnya. Dan jangan lupa set waktu animasinya di sini. Terus kita bisa tambahkan lagi stiker sebagai hiasan, masuk ke lapisan, kemudian hamparan, dan klik icon store-nya ini.
klik di menu perayaan dan kita download Prophet Muhammad di sini. Terus kita tambahkan efek bokeh agar videonya kelihatan lebih hidup. Masuk ke hamparan, kemudian klik icon store ini, terus pilih dekoratif. Di sini saya pilih bokeh 2 ini, teman-teman. Kalian bisa turunkan sedikit opasitasnya agar kelihatan tidak terlalu kontras dengan videonya. Dan terakhir kita masukkan musik dengan nuansa Idul Fitri. Di sini saya contohkan musik takbiran yang ini. Teman-teman juga bisa download musiknya di deskripsi box video ini. Maka hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita ekspor videonya agar kita bisa membagikannya ke sosial media kita. Nah, itulah tadi tutorial mudah membuat video ucapan selamat hari raya Idul Fitri dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.